Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andika Maharendra dari dietmentoring.com. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nita Widiyati ya. Pertanyaannya, Mas Andika, kenapa kalau tensi darahnya tinggi itu kok bisa bikin kepala pusing dan susah banget untuk dipakai kalau bangun dari tidur ya. Itu pertanyaan menarik banget. Ini dialami oleh neneknya Mbak Anita. Jadi gini Mbak Anita dan teman-teman, kepala pusing karena tensi tinggi itu kan terkait dengan bagaimana profil gula darah ya. Jadi tensi tinggi itu kan disebabkan karena kandungan gula di dalam darah itu kan terlalu tinggi ya. Sehingga darah yang seharusnya cair, yang seharusnya kental dan gampang banget dipompa oleh jantung menuju ke berbagai organ, salah satunya ke otak, itu kan menjadi tidak mudah lagi dipompa. Jadi darahnya mengental sehingga jantung memompa lebih sulit gitu. Yang biasanya cuman sekali degup gitu, darah sudah lancar berjalan langsung ke otak, ke organ-organ yang lain, ini gara-gara darahnya mengental jadi tidak semudah itu. Nah, sehingga jantung akan bekerja jauh lebih keras ya. Detaknya jauh lebih banyak dibanding biasanya. Itu tensi tinggi. Nah, akibat tensinya tinggi dan kemudian darahnya itu kental, sehingga otak seringkali pertama dia kekurangan suplai darah. Yang biasanya begitu lancar dapat darah, ini jadi nggak lancar gitu. Kedua, dengan darah yang mengental ini, maka kandungan oksigennya kan jauh lebih sedikit gitu ya. Nah, kalau oksigennya jauh lebih sedikit, maka otak akan kekurangan oksigen. Nah, pada saat otak kekurangan oksigen, maka sudah otomatis otak akan tidak bisa bekerja lebih optimal gitu. Otak jadi lebih lemot, dan kemudian ini juga sebenarnya yang menyebabkan otak itu mengalami yang namanya biasanya sakit sebelah ya, vertigo gitu. Nah, sakit di kepala ini bisa jadi karena vertigonya itu ya. Jadi penyebabnya hampir sama, vertigo, terus kepala muter-muter, kepala pusing, itu karena ada masalah suplai oksigen dan suplai darah dari jantung menuju otak yang terganggu karena darah yang mengental, kemudian kurangnya oksigen di dalam darah dan tensi yang tinggi. Nah, kalau hanya sekedar sakit kepala, ini sebenarnya hanya gejala-gejala awal ya. Itu sebuah peringatan untuk segera berbenah, segera berubah gitu. Karena kalau kondisi ini didiamkan terus-menerus, maka nanti nggak cuma kekurangan suplai oksigen, nggak cuma kekurangan suplai darah di otak, tapi ada sumbatan-sumbatan di pembuluh arteri dari jantung menuju otak gitu. Karena lama-kelamaan tensi ini kan akan menyebabkan plak ya, akan menyebabkan ada timbunan kolesterol di seluruh jalur apa namanya yang mengantarkan darah dari jantung menuju organ gitu. Nah, kalau ada sumbatan plak ini di daerah otak gitu ya, banyak banget kasus-kasusnya. Mudah-mudahan ini nanti nggak terjadi di neneknya Mbak Nita ya. Banyak sekali kasus terjadi stroke gitu. Jadi kalau ada sumbatan di otak itu kan dioperasi juga kayaknya nggak bisa gitu, susah banget karena di wilayah otak. Kalau di sumbatan di tempat yang lain oke, mungkin masih bisa dioperasi, tapi kalau sumbatan ini nanti terjadinya di otak ya, resikonya sangat sangat berat banget gitu. Saya sambil ngopi dulu ya. Saya sedang di Semarang soalnya. Nah, belajar dari berbagai kasus, banyak banget orang yang kemudian di kamar mandi itu ditemukan tiba-tiba dia jatuh dan stroke gitu. Nah, orang mengira orang ini stroke-nya gara-gara dia terjatuh. Ya, dia jatuh terus kemudian stroke. Sebenarnya enggak.
ini sebenarnya dia stroke dan kemudian jatuh di kamar mandi. Jadi stroke-nya dulu, bukan jatuhnya gitu. Karena dia stroke, akhirnya dia jatuh di kamar mandi. Mengapa itu terjadi? Dan banyak banget kasus seperti ini terjadi, ya karena ada gangguan di aliran darah dari jantung menuju ke otak gitu. Nah, saya punya kasus itu mertuanya kakak saya gitu. Itu kejadian sama persis seperti itu, ada sumbatan di otak sebelah kiri kalau nggak salah. Jadi kalau ada sumbatan itu ada pilihannya, kalau kanan itu stroke, kalau kemudian sumbatannya di sebelah kiri gitu, ya katanya lumpuh gitu. Nah, jadi kalau tensi tinggi ini didiamkan dan sudah mulai bermasalah di kepala, vertigo, gampang pusing, menurut saya harus segera dibenahi, karena kalau enggak nanti pilihannya berat banget. Kalau sumbatan itu terjadi di otak, pilihannya nanti adalah stroke, terus kemudian lumpuh, dan banyak kasus orangnya meninggal gitu ya. Jadi nggak ada pilihan bagus kalau sampai terjadi sumbatan di kepala. Nah, karena itu saran saya untuk Mbak Nita atau untuk siapapun yang sering punya gangguan kepala karena tensinya tinggi, karena gula darahnya tinggi, pastikan harus segera berbenah. Pertama, benahi dulu gula darahnya ya. Usahakan nggak tidur larut malam, kemudian nggak terlalu stres, dinikmatin aja, nggak begadang, dan kemudian makanannya juga diatur. Usahakan semaksimal mungkin stop deh yang namanya gula-gula gitu ya. Kalau pengen manis, bisa menggunakan stevia, bisa menggunakan diabetasol. Meskipun itu nggak better juga gitu, nggak bagus-bagus amat, tapi setidaknya itu lebih bagus dibanding kalau menggunakan gula pasir gitu. Kemudian, sebisa mungkin hindari makan-makan nasi putih, mie-mian, tepung-tepungan gitu. Kalau bisa di-stop, kalau nggak bisa ya dikurangi porsinya. Itu udah penting banget kalau udah bisa ngatur gula darahnya, insya Allah nanti darahnya akan kembali encer, terus kemudian oksigen darahnya bagus, sehingga aliran darah menuju otak akan lebih ringan gitu ya. Dan untuk yang udah ngeluh di kepala, ini sebenarnya sudah ada sumbatan sih saya yakin, meskipun belum banyak gitu ya, setidaknya sudah ada sumbatan. Usahakan diperiksakan ke dokter sumbatannya, kondisinya sudah seperti apa, nanti dokter bisa memberikan advice yang baik. Jadi itu penjelasan saya untuk Mbak Nita tentang kenapa kalau tensinya tinggi, kepala suka sakit dan susah bangun. Ya, itu terjadi karena darahnya terlalu mengental sehingga pasokan darah dari jantung menuju otak itu terganggu. Dan kemudian darah yang dikirim ke otak juga kekurangan oksigen. Nah, padahal otak itu adalah organ yang paling boros, paling banyak membutuhkan nutrisi, paling boros menggunakan oksigen gitu. Kalau sampai otak kekurangan darah, kekurangan oksigen, ya sangat tidak bagus. Itu penjelasan saya untuk Mbak Nita, mudah-mudahan membantu. Dan untuk Anda yang lain yang ingin bertanya tentang diet dan kesehatan, boleh langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, saya Andika Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.